6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi, khususnya untuk adik-adik di kelas 3 ya. Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kalau kalian belum melihat video pembelajaran Kak Citra yang subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, mending kalian lihat dulu, baru kalian melihat video yang pembelajaran 3 ini, supaya saling berkesinambungan adik-adik. Jadi kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan kalian. Kita langsung saja ya ke materinya. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Jadi pada pertemuan kedua, pembelajaran yang kedua, kita sudah belajar gerakan tari tepuk tangan ya. Jadi nanti adik-adik bisa dilihat di pembelajaran 2 tentang gerakan tari tepuk tangan. Cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, nanti adik-adik bisa cari di YouTube tentang lagu tepuk tangan dan bagaimana gerakannya ya. Kalian bisa pelajari nanti ya. Jadi kalian play dulu di pembelajaran 2-nya Kak Citra, lalu kalian gabungkan dengan lagu tepuk tangan. Ya, lagunya ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Jadi ketika liriknya itu tangan kanan, kita angkat tangan kanan kita. Lalu ketika liriknya berkata tangan kiri, kita angkat tangan kiri kita. Mempunyai jari berarti kita turunkan kedua tangan kita sambil jari kita digerakkan seperti menirukan air hujan yang turun. Lalu ketika liriknya direntangkan, maka tangan kita rentangkan. Ketika dibengkokkan, maka tangan kita bengkokkan seperti huruf U. Putar pergelangan, nah berarti kita putar pergelangan kita nih ya. Acung depan dilentikan, nah ya, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Itu yang gerakan terakhirnya. Jadi diingat-ingat, awalnya tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari ini gerakannya, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikan, lalu yang terakhir ayo tepuk tangan. Kalian bisa cari lagu tepuk tangan di YouTube ya adik-adik ya, kalian bisa cari nanti. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih adik-adik. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Jadi selain berlatih, kalian juga harus makan makanan yang sehat, supaya ketika melakukan gerakan tari, tubuh kalian sehat dan gerakannya juga baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, Kak Cira punya gambar makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, di sini ada 5 kelompok makanan dan minuman yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Yang pertama, kelompok pertama nih adik-adik ya. Ini ada nasi, ada ketela, ada sagu, ada jagung. Nah, ini termasuk namanya adalah makanan pokok ya, yang harus kita konsumsi setiap hari. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu, itu adalah makanan pokok. Nah, nanti makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Kalian akan belajar selanjutnya nanti. Yang kelompok yang makanan yang kedua yang bergizi bagi kita adalah
lauk pauk. Jadi ketika makan harus ada makanan pokoknya, lalu ada lauk pauknya. Nah, lauk pauknya itu contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi, udang, dan lain sebagainya. Apakah hanya cukup makanan pokok dan lauk pauk saja? Tidak adik-adik, kalian harus menambahkannya dengan sayur-sayuran. Nah, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Atau yang lain-lain sebagainya ya, ada sawi. Nah, adik-adik yang tidak doyan makan sayur nih, berarti kalian kurang gizinya nanti. Jadi usahakan untuk kalian belajar suka makan sayur. Nah, di sini sudah ada tiga makanan nih. Makanan pokok, ada lauk pauknya, ada sayur-sayurannya. Apakah itu cukup bergizi, Kak Citra? Nah, akan lebih bergizi lagi jika ditambahkan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, ya, ada semangka, melon, dan sebagainya. Ini sudah merupakan menu sehat. Lebih baik lagi kalau kita tambahkan dengan yang terakhir adalah susu. Jadi ada susu sapi atau susu kambing. Jadi ini disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya apa? Makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 5 sempurnanya ditambah dengan minum susu. Ini adalah makanan yang sehat dan bergizi. Lalu Kak, kalau salah satunya nggak ada, aku kan nggak suka sayur-sayuran. Itu tentunya juga tidak baik untuk tubuh kita, adik-adik. Nah, di sini makan-makanan tersebut mengandung gizi ya. Gizinya apa saja Kak Citra? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada air. Nah, di sini ya, ingat ya, ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, buah-buahan, yang terakhir adalah susu. Nah, makanan-makanan ini mengandung gizi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada airnya juga. Makanan yang mengandung karbohidrat nih Kak Citra, contohkan ya, makanan yang mengandung karbohidrat ini nih adik-adik. Jadi karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok nih, seperti nasi, roti, sagu, mie, itu juga mengandung karbohidrat. Tapi kalau keseringan mie itu juga tidak baik adik-adik. Kentang, ubi, nah ini mengandung karbohidrat. Lalu ada makanan yang mengandung protein. Nah, banyak sekali ya makanan yang mengandung protein. Jadi protein sendiri terdiri ada dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, di sini banyak sekali ya makanan yang mengandung protein, ada daging, ada putih telur, brokoli, ikan, susu, ayam, ikan teri, kacang-kacangan, tempe, tahu. Banyak sekali adik-adik ya, bayam, susu, kedelai, minyak ikan. Nah, di sini untuk protein sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Bedanya apa Kak? Nah, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Jadi misalnya ikan, nah ikan itu mengandung protein. Daging, susu, susu itu kan dari sapi atau dari kambing. Keju, keju itu juga berasal dari susu loh adik-adik, yang diolah menjadi keju. Lalu telur dari ayam, nah itu termasuk protein hewani. Nah, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada brokoli, brokoli ya adik-adik itu kan dari tumbuhan. Ada tempe, tempe itu dari kedelai, tahu juga dari kedelai. Lalu ada bayam ya di sini ya, kenari, kacang-kacangan, itu mengandung protein nabati. Dan dua protein ini sangat penting bagi kita semua. Makanan yang mengandung vitamin, nah vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam-macam vitamin itu ada vitamin A, B,
C, D, E, dan K. Nah, kita lihat dulu, ini makanan yang mengandung vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata adik-adik ya. Kesehatan mata kita sangat bagus jika kita memakan makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, tomat, mangga, apel, pepaya, susu, ya, hati, ayam, pisang, dan sebagainya. Lalu ada yang mengandung vitamin B. Nah, vitamin B itu ada B1 sampai B12. Ini contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin B ya, ada brokoli, ada jamur, ada alpukat. Ya, banyak sekali nih adik-adik yang mengandung vitamin B. Ada udang, ada ayam, ada daging ya. Lalu ada yang mengandung vitamin C. Nah, ini bagus untuk kesehatan mulut kita ya. Ini ada jambu. Karena apa, vitamin C ini mencegah penyakit sariawan adik-adik ya. Bagus pokoknya vitamin C ini. Untuk daya tahan tubuh juga bagus. Nah, ada jambu, ada mangga, pepaya, brokoli, kiwi, jeruk, tomat, stroberi, paprika. Nah, ini mengandung vitamin C ya. Lalu buah-buahan dan makanan yang mengandung vitamin D. Nah, ini ada udang, ada tuna, makarel, kuning terul ya. Ini termasuk dalam hewan ya yang mengandung vitamin D. Kalau untuk sayurannya jamur ya. Nah, ini mengandung vitamin D. Sereal ya. Kalau ikan salmon. Lalu ada satu lagi adik-adik yang sangat-sangat gampang kita peroleh vitamin D, yaitu sinar matahari pagi. Nah, di antara jam 7 sampai jam 9 adik-adik bisa berjemur. Nah, itu sinar mataharinya mengandung vitamin D yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang kita. Lalu ada vitamin E. Nah, vitamin ini biasanya kebanyakan dari kacang-kacangan ya. Udang juga mengandung vitamin E juga adik-adik. Lalu ada alpukat, ada brokoli, ada tahu ya, ada minyak. Nah, ini mengandung vitamin E. Lalu ada yang mengandung vitamin K. Ini contohnya ya adik-adik ya, ada kacang mete, lalu ada kenari ya, di situ ada kurma dan sebagainya, kacang kedelai juga, itu juga mengandung vitamin K. Makanan yang mengandung mineral. Nah, mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu nih. Contoh-contoh makanan yang mengandung mineral ya, ada ikan, ada susu. Ternyata satu buah makanan saja mengandung berbagai macam gizi ya. Contohnya alpukat tadi mengandung vitamin juga, mengandung mineral juga, sebenarnya juga mengandung lemak juga. Nah, ternyata satu makanan itu banyak sekali gizinya adik-adik. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi kalau kalian makan makanan yang bersih, yang menyehatkan, dan bergizi, otomatis pertumbuhan kalian juga baik. Berbeda kalau kita makan makanan yang tidak bergizi, itu malah akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kita. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, tuliskan pula alasannya pada tempat yang tersedia, atau kalian sebutkan alasannya. Nah, di sini ada gambar yang pertama adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini apakah sebaiknya kita konsumsi setiap hari atau malah kita hindari atau sesekali saja? Ya, kita konsumsi setiap hari, berarti kita centang nih adik-adik. Alasannya apa? Alasannya buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari ya adik-adik ya, harus suka makan buah-buahan. Lalu gambar yang kedua, ada gambar permen adik-adik. Nah, diberi tanda centang atau tanda silang nih?
dimakan setiap hari atau hanya sesekali atau bahkan dihindari saja. Nah, ini seharusnya kita beri tanda silang. Kita sesekali saja boleh untuk memakan permen, tapi tidak setiap hari. Mengapa, Kak Citra? Nah, permen itu sebaiknya sesekali disantap atau dimakan ya, karena kandungan gula yang tinggi. Nah, dalam permen itu kan manis ya adik-adik ya. Di situ ada kandungan gula yang tinggi, itu tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Nah, jika kalian makan permen ini, kalian lupa sikat gigi, itu juga akan bisa mengganggu pertumbuhan gigi kalian adik-adik. Nah, masih sama nih adik-adik ya. Ada gambar berikutnya. Wah, gambar apa nih adik-adik? Ya, gambar es krim ya. Oh, kalau aku Kak Citra itu aku makan setiap hari enaknya. Nah, adik-adik, lebih tepatnya untuk es krim itu kita beri tanda silang. Karena kita sebaiknya itu makannya sesekali saja, tidak tiap hari. Mengapa, Kak? Karena es krim itu juga mengandung gula yang tinggi seperti permen tadi. Jadi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Ini setiap hari ya. Lalu ada coklat. Wah, wow, itu aku makan setiap hari, Kak. Kan enak. Nah, adik-adik harus tahu nih. Coklat ini sebaiknya kita makan sesekali saja. Jadi kita beri tanda silang. Karena ada kandungan gula juga seperti es krim dan permen tadi yang tidak baik untuk kesehatan jika dimakan setiap hari. Sesekali boleh adik-adik ya, tapi tidak setiap hari langsung kalian makan coklat, makan permen, makan es krim ya, karena kandungan gulanya itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, untuk gambar berikutnya adik-adik, ada gambar susu. Apakah susu ini harus kita konsumsi setiap hari atau sesekali saja? Ya, sebaiknya kita konsumsi setiap hari. Makanya kita beri tanda centang adik-adik. Susu sebaiknya diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, Kak Citra tuh biasanya pagi sebelum berangkat kerja Kak Citra minum susu. Lalu malam sebelum tidur Kak Citra juga minum susu. Nah, karena susu ini lebih bagus mengandung vitamin dan protein bagi tubuh kita. Nah, lalu ada gambar ini ya, gambar daging ayam, tempe, tahu, daging, ikan, telur. Apakah kita bisa mengkonsumsinya setiap hari? Ya, kita bisa konsumsi ini setiap hari adik-adik. Karena apa? Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan mana yang harus kalian konsumsi setiap hari, mana yang sesekali saja kalian makan. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi para petani itu melakukan perkembangbiakan buatan untuk tumbuhan supaya cepat berbuah adik-adik. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Jadi nanti kalian untuk kelas 5 akan belajar tentang mencangkok. Nah, itu mencangkok tumbuhan itu untuk mempercepat pertumbuhan dari suatu tumbuhan supaya cepat berbuah adik-adik. Nah, di sini sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen? Berarti kalau satu kali panen 3.400, maka dua kali panen jadinya 3.400 ditambah 3.400. Lah, untuk mencari jumlahnya kita bisa dengan penjumlahan bersusun. Nah, yuk kita jumlahkan. 0 ditambah 0
Ya, 0. Lalu 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 4. Ya, 8. Lalu 3 ditambah 3, 6. Berarti hasilnya 6.800. Jadi jumlahnya tadi 6.800. Soal berikutnya, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Maka kita jumlahkan adik-adik, 1.750 ditambah 1.850. Nah, kita buat bersusun. 0 ditambah 0, ya 0. 5 ditambah 5, 10. Apakah kita langsung tulis 10? Tidak, kita tulis angka akhirnya, yaitu 0. Menyimpan 1, kita tuliskan di atasnya sini ya adik-adik ya. Di angka depannya letakkan di atasnya. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 8, 16. Apakah kita langsung tulis 16? Tidak, kita tulis 6, lalu menyimpan 1. Nah, menyimpan 1 di depannya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Berarti jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut ada 3.600. Soal berikutnya adik-adik. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, jawabannya kita jumlahkan ya. Karena berapa jumlah buah semangka hasil panennya Pak Komar? Berarti 1.200 ditambah 1.800. Kita buat susun ke bawah. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 8. Ya, 2 ditambah 8, 10. Apakah kita tulis 10? Tidak, kita tulis 0. Lalu kita menyimpan 1 di depannya. Kita taruh di atasnya sini. 1 tambah 1 tambah 1. Ya, 3. Berarti jawabnya jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar ada 3.000. Mudah sekali adik-adik ya untuk pembelajaran kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.